selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin kueku. Apa itu kueku? Pokoknya enak deh. Nah, untuk isiannya saya mau mengukus 250 gram kacang hijau yang sudah dikupas kulitnya, atau teman-teman juga bisa beli yang sudah dikupas ya kulitnya. Sebelumnya ini direndam dulu kurang lebih 2 jam. Sekarang saya mau kukus dulu ya ini kacangnya. Pelengkapnya adalah saya pakai fiber cream 100 gram ditambah dengan santan kental sebanyak 100 ml. Kalau teman-teman nggak punya ini, santannya bisa 250 ml ya atau 200 ml. Saya pakai 60 sampai 70 ml. Kacang hijau yang sudah dikukus saya akan haluskan dengan chopper CH200 dari Mitoshiba. Ini adalah chopper yang kecilnya. Kacang yang sudah dihaluskan digabung dengan air santan, dimasak sampai kering ya, sampai airnya habis. Setelah kering, saya akan diamkan sampai benar-benar dingin. Nanti kalau sudah dingin, dia akan mengeras. Baiklah teman-teman, ini isiannya sudah saya bulat-bulatkan supaya rapi, tidak keluar-keluar adonannya. Nah, sekarang saya mau bikin kulitnya. Sekarang saya mau merebus air santannya, masukin daun pandan. ml endapan daun pandan. Kalau teman-teman punya lebih, bisa pakai 85 ml ya atau 90. Setengah sendok teh garam, 3 saset santan instan, jadi kalau ditotalin 195 ml. Kemudian akan saya masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompornya. Kemudian didiamkan sampai hangat-hangat kuku, baru dicampur dengan adonan tepung ketan. Air santannya sudah hangat-hangat kuku, kemudian kentang yang sudah dikukus telah saya haluskan, saya akan mulai mencampurnya. Masukkan kentang ke dalam tepung ketan. Dicampur-campur menggunakan tangan, jangan lupa tangannya dicuci bersih ya teman-teman. Di tahap pencampuran tepung ketan dengan air, ini penting banget ya teman-teman. Kalau misalnya adonannya sudah bisa dibentuk, airnya di stop. Kebalikannya, kalau misalnya masih kurang, airnya dirasa kurang, bisa ditambahkan dengan air hangat biasa. Jadi please note, di sini penting banget sampai adonannya benar-benar cukup bisa dibentuk. Nah, teksturnya seperti ini, jadi hati-hati mencampurnya. Teman-teman, ini adonannya tinggal dikit.
cetakan bisa pakai tepung, tepung ketan. Cetakannya bisa pakai tepung ketan, bisa juga pakai minyak, tapi dielapnya sampai bersih. Biar aman sih pakainya tepung ketan. Permukaan yang rata, yang mulus, dimasukin ke dalam cetakannya seperti ini, ditekan bagian tengah. Kemudian dirapikan pinggirnya. Dibuka deh, caranya dibuka begini. Nah, jadi cantik. Kemudian letakkan di atas daun pisang yang sudah dioles dengan minyak goreng. Selamat mencoba. Begini ya teman-teman, seterusnya sampai adonannya habis. Sudah selesai ya teman-teman. Ini ronde pertama untuk mengukus. Dikukus dengan api sedang. Nah, sekarang saya lagi memanaskan kukusannya. Jadi begitu masuk kukusannya sudah panas. Kurang lebih 15 menit. Setiap 2 menit ataupun 3 menit, 2 atau 3 menit ya, dibuka tutupnya. Dibuka tutupnya, kemudian ditutup lagi, dibuka lagi tutupnya sampai 15 menit. Tujuannya supaya bentuknya yang atas ini tetap seperti ini, jadi tidak melebar. Tujuannya dibuka tutup supaya uap panasnya keluar. Oke. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Teman-teman juga bisa follow ke Instagram saya bersama STF Yani. Biasanya di Instagram akan saya update menu apa untuk minggu depan atau minggu ini, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke sosial media yang teman-teman punya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.